Salam sejahtera untuk juri yang begitu arif, salam sejahtera juga buat teman-teman KPP yang begitu berwibawa dan akhirnya Seri Kandi kita yang pelengkap acara. Yang kuri itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Profesor Awang Sarian, seorang ahli bahasa Melayu dan juga seorang pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka telah berkata, kegemilangan bahasa Melayu amat terselah dalam lipatan sejarah hingga membuana ke sejagat raya. Namun, sekadar mengingati kegemilangan itu tidak sekali-sekali dapat memertabatkan bahasa Melayu, bahasa ibunda tercinta. Berdirinya saya di sini dengan penuh iktizam untuk menyampaikan wancana para sarjana dalam tajuk saya yang bertajuk Bahasa Jiwa Bangsa. Sebelum kita pergi lebih jauh, haruslah kita memahami ungkapan bahasa, jiwa dan bangsa. Bahasa mengikut Kamus Dewan adalah merupakan satu lambang bunyi yang digunakan untuk saling memahami. Jiwa di sini bermaksud nyawa atau roh, dan bangsa bermaksud sekumpulan manusia yang memegang satu tata negara. Persoalannya, mengapakah bahasa itu dikaitkan dengan jiwa bangsa? Dan apakah hebatnya bahasa Melayu hingga diangkat menjadi adikarya di seantero Nusantara? Herakleitos, seorang ahli falsafah kuno Yunani, pernah berkata, bahasa itu amat selari dengan kehidupan manusia setiap hari. Melalui bahasa, kita dapat budaya. Melalui budaya, kita dapat tamadun. Tamadun Melayu telah menunjukkan kita, apabila kita berbudi, biarlah kita berbahasa. Kalau kita berbahasa, biarlah beralas. Ini merupakan jati diri. Jati diri adalah wajah pada suatu bangsa yang membezakan sekumpulan manusia dan satu kumpulan manusia yang lain. Masyarakat yang menggunakan satu bahasa merupakan masyarakat mempunyai jati diri yang begitu tinggi. Kalau kita lihat negara seperti Switzerland, di mana mereka mengutarakan empat bahasa, iaitu Roma, Perancis, Itali dan Jerman, kemelut sosiobudaya sering saja berlaku. Begitu halnya kalau kita lihat negara jiran kita seperti Singapura, di mana mereka juga cuba mengutarakan empat bahasa, Melayu, Cina, India dan juga Inggeris. Akan tetapi, disebabkan tidak sekata dalam penggunaan bahasa ini, terwujudlah kemelut juga sosiobudaya pada negara Singapura hinggakan masyarakat dunia kini tidak memahami apakah budaya Singapura itu dan apakah tamadun Singapura. Seawal kurun ke-7 pada masyarakat kuno Melayu, bahasa Melayu telah digunakan oleh masyarakat Champa dan juga masyarakat Funan dalam perkara-perkara yang melibatkan matematika dan juga sains. Seterusnya, bahasa ini telah diolah untuk menjadi bahasa falsafah, bahasa agama dan juga bahasa perundangan. Mutakhir, bahasa Malaysia telah digunakan sebagai bahasa akademik di mana laras-laras bahasanya amat selari dengan ilmu kemodenan. Tidaklah menghairankan, terkini terdapat 108 institusi di seluruh dunia yang mengajarkan bahasa Melayu, bahasa ibunda kita. Dan selain daripada itu, terdapat 300 juta masyarakat di dunia yang bercakap dalam bahasa Melayu, yang memahami bahasa Melayu, dan ini meletakkan bahasa Melayu ke tingkat ke-6 dalam bahasa antara bahasa yang terbesar sasarannya di dalam dunia. Perpaduan ialah satu perkara yang amat dititik beratkan dalam pembentukan negara kita Malaysia. Dan terkini, perpaduan juga merupakan agenda utama yang dibincangkan dalam gagasan Satu Malaysia. Agenda utama pemangkit utama yang digunakan untuk melonjakkan perpaduan ini adalah tidak lain bahasa, iaitu khususnya bahasa Melayu. Sebagai kesimpulannya, ingin saya
terangkan di sini bahwasanya bahasa Melayu itu bukan hanya milik orang Melayu tetapi milik orang Malaysia, lantaran ia memberi jati diri pada bangsa kita, dan juga ia memberi, daripada itu ia juga membawa kita kepada perkara-perkara yang berunsur kepada ilmu, perpaduan dan juga kemajuan. Akhir kata, ingin saya mengingatkan anda bersama-sama untuk mertabatkan bahasa Melayu melalui tiga perkara. Satu, perbanyakkanlah bacaan dalam bahasa Melayu. Dua, bergabunglah dalam persatuan yang memertabatkan bahasa Melayu seperti Kak Pidato Perdana. Dan ketiga, haruslah kita bercakap Melayu secara betul. Akhir sekali, yang kurang itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, tentu sekali yang indah itu bahasa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.